Halo YouTube lover, kembali lagi di STR Story, channel yang membahas hal unik dan langka yang ada di sekitar kita. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Viral, pria ini beli mobil BMW dengan uang koin seberat 1 ton. Wah, segimana banyaknya ya? Seperti dilansir dari vimela.com. Untuk membeli mobil mewah sekelas BMW, kita tentu tahu bahwa uang yang diperlukan untuk membelinya tidak sedikit. Dan jika uang untuk membeli mobil itu adalah uang koin, bisa membayangkan seberapa banyak uang koin yang harus disiapkan? Melansir dari laman auditcentral.com, seorang pria Cina, tepatnya di kota Tongren, Tiongkok, baru-baru ini membuat heboh masyarakat sekitar karena ia telah membeli mobil BMW dengan uang koin. Untuk membeli sebuah mobil, pria itu membawa uang koin seberat 1 ton yang dibawanya di bak terbuka mobil pick-up. Uang koin seberat 1 ton ini sendiri jumlahnya mencapai 480.000 yuan atau setara dengan 1 miliar. Selama ini pria yang tidak disebutkan namanya tersebut bekerja sebagai supir bus. Selama bertahun-tahun bekerja, ia sering mendapatkan uang koin dari para penumpangnya. Uang koin ini kemudian disimpannya. Selama menyimpan uang koinnya, ia tak pernah menghitung jumlah uang tersebut. Hingga pada suatu hari, ia melihat sebuah mobil BMW yang sangat disukainya. Pria ini kemudian memutuskan untuk menghitung uang koinnya dan memanfaatkannya. Tak disangka, uang tersebut memiliki jumlah sangat banyak dan cukup untuk membeli sebuah mobil. Si pria kemudian membawa uang koinnya ke dealer mobil BMW dan membeli mobil impiannya. Saat si pria membayar, para staf menerima pembayarannya dengan sangat ramah meski mereka juga merasa terkejut saat melihat uang tersebut. Demikian guys, seperti dibacakan dari vimela.com. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.